Satu, dua, tiga, empat, minggu. Untuk kau yang sekarang, yang saya rasa kau lebih dari teman, karena kau saya rasa nyaman. Terima kasih yang saya mau bilang, kau suhi yang sapu hari-hari, siang dan malam. Saya minta kau tetap jaga, sama. Sayang, ingat pesan yang saya pernah bilang. Jaga mata, jaga ring, sapu hati. Saling percaya dalam hubungan tu pasti. Saya pergi, nanti saya kembali. Tunggu sampai. Kak, kamu pernah dengar pantun ini enggak? Pernah dengar pepatah ini enggak? Tak kenal maka tak sayang. Pernah dengar enggak? Pernah ya? Karena aku udah sayang, kita boleh kenalan gak? Teruntuk kau yang mampu buat saya nyaman. Saya berharap tong kan selalu bersama. Terus kak, namanya siapa kak? Dewi. Dewi ya? Iya, iya. Aku duduk sebentar, gak apa-apa ya kak? Oh iya, gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Iya. Di sini kakak lagi ngapain kak? Lagi liburan aja sih. Sama siapa? Sendiri, dari temen sendiri. Kak, kesini lagi bisa gak kak? Iya. Sama ini saya kelewatan sih. Dan terkadang bisa untukmu berpaling dariku. Karena sapu hari suhu ceria, terasa indah saat kau peluk. Udah kenal aku belum? Iya, siapa masnya? Aku Iba kak. Iba? Iba. Tapi kawan-kawan aku pada manggilnya kebalik kak. Abi. Iya Umi. Tetap bertahan, bertahan tuh cinta. Cinta yang satu, satu saya percayakan. Percaya kau tuh jadi yang pertama. Pertama bilang saya selalu bahagia. Bahagia. Boleh, boleh, boleh. Nah, nama aku Lian. 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 Lian aja. Ya, Lian. Kalau Lian. Nama panjangnya Lian Dewi. By the way, kakak dari mana tadi, kak? Dari Kebumen. Kebumen. Kebumen Jawa ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh. Kalau aku Jawa juga sih. Jawa mana? Jawa Barat sedawu. Oh Tuhan, tolong jaga dia. Saya di sini setia dengan sapu cinta dan jarak bukanlah alasan untuk sapu. Enggak, enggak, aku dari Medan Aceh. Dari Aceh? Iya. Jauh banget. Jauh. Iya kak, emang jarak yang jauh tapi hati kita dekat kok. Tahu Aceh enggak? Tahu. Tahu ya. Kamu tahu enggak di Aceh ada Sabang? Tahu. Kalau di Aceh itu kan ada Sabang ya. Kalau di Jogja tahu enggak ada apa? Ada apa? Ada kamu yang aku bahagia. Sapu cinta kan hanya untukku. Tetapkan bersama bahagia sampai hari tua dan tak akan yang ada ganti. Di Jogja liburan atau kuliah? Liburan aja. Liburan. Ya. Udah berapa hari di Jogja? Udah 2 hari. Oh, 2 hari ya? Tapi tempat yang paling bagus di Jogja apa kak? Di sini sih, di Malioboro. Malioboro ya? Kata orang Jogja itu kota istimewa ya? Iya. Kenapa kak? Gak tahu. Kenapa istimewa? Kenapa? Gak tahu, aku juga pengen nanya sama kakak. Mungkin ngangenin. Ngangenin ya? Iya. Sudah. Sama kayak kamu kita ngangenin. Sungguh sempurna dirimu, karya terindah. Hatiku berdebar selalu tiap kulihat. Tapi bagi aku dulu Jogja gak istimewa kan? Kenapa? Tapi sekarang jadi istimewa. Kenapa? Semenjak kenal kamu. Layakkah bulan melihat
senyummu yang indah kasih, dan bintang pun tak berkedip terpana melihat sinarmu. Aku mau nanya nih. Dari angka 1 sampai ke 5 kamu suka angka berapa? Angka 9. 1 sampai 5. Oh, 1 sampai 5 ya. 4. 4. Alasannya? Alasannya bentuknya bagus. Itu doang. Iya, udah. Itu doang. Iya. Kalau aku lebih milih angka 5, Kak. Kenapa? Karena angka 5 bisa buat aku bahagia. Kok bisa? Iya. Kok bisa? Kalau tangan kamu ada berapa jari, Kak? Coba gini, aku hitung. Boleh aku hitung enggak? Iya. Benar 5 enggak? Coba naikin dikit ya. Aku hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kau yang sekarang, yang saya rasa kau lebih dari teman, karena kau saya rasa nyaman. Terima kasih yang saya mau bilang, kau suhi yang sapu hari-hari, siang dan malam. Tahu nggak kenapa aku pengen pegang tangan kamu? Kenapa? Ya, karena aku pengen rasain gimana rasanya genggam masa depan. Saat ku membuka mata, ku lihat lelaki yang terindah. Dia tersipu enggan bicara. Dapatkah aku temaninya? Beribu-ribu macam cara menyentuh pesona. Ini aja tuh punya kamu ya? Ini. Ya, tersenyum oh sungguh manja ketika ku sapa dirinya. Oh sungguh aku tak kuasa menahan semua rasa yang ada. Jika ku tak bisa, ku tak mampu untuk bersamanya. Ini artinya apa, Kak? Ini love. Love. Love bahasa Inggris. Yeah. Bahasa Indo? Cinta. Aku juga cinta kamu. Kak, kamu cantik banget ya pakai baju warna merah gitu ya? Apa? Cantik banget kamu pakai baju warna merah. Ini bukan merah. Merah? Iya. Ya. Cantik banget ya baju merah ya? Enggak ada, ini bukan merah. Bukan ya? Oh, ternyata benar ya Kak kata orang. Kenapa? Cinta itu buta. Bangsa tangan, jangan pernah muka tinggal di sini sendiri. Yang kau tahu itu pegang katanya, walau badai besar. Kak, aku mau nanya, Kak. Nanya apa? Menurut kakak, aku orangnya gimana, Kak? Banyak ngomong atau pendiam? Iya. Iya apa? Banyak. Kok banyak ngomong ya? Kenapa banyak ngomong, Kak? Dari tadi ngomong terus. Oh, ngomong terus ya. Aku aslinya pendiam, Kak. Kok bisa? Iya, pendiam. Kamu gak percaya? Maksudnya, diam-diam cintai kamu. Yang saya jadi kau pelita, di saat kau gelisah, di situ pun saya ada. Saat terlelap dalam bayang, lengkapi setiap malam. Sayang kau setahu kan itu, bahwa sani setia. Saya pilih nih, antara cinta sama harta kamu pilih apa? Pilih mau yang realis, tapi nih kalau kita udah dari hati, iya, pasti milihnya cinta. Tapi kalau kita realistis, kalau kata mamiku ya, kalau kata mami, harta itu juga penting. Penting ya. Kalau zaman sekarang siapa sih yang nggak butuh uang? Tapi lebih milih apa antara cinta sama harta? Balance lah. Enggak, salah satu aja. Apa ayo? Mungkin cinta sih, soalnya kalau udah misal udah pas cocok kan nanti bisa dicari bareng-bareng. Iya, bagus banget. Tapi kalau aku lebih milih harta. Kenapa? Ya karena harta terindahku ya kamu. Setahun telah berlalu, kau dan aku menjalin kisah cinta ini bersama. Sebelum aku pergi nih, iya. Aku mau bantuin boleh gak?
Boleh. Boleh ya. Jangan lupa bilang cakep. Iya. Dari malam sampai pagi. Cakep. Cakep. Habiskan waktu layani tamu. Cakep. Cakep. Jika nanti kita bertemu lagi, cakep. Izinkan aku meminangmu. Namun harus kita akhiri.